Halo, selamat malam. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, kali ini saya sedang berada di daerah Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Nah, kali ini saya pengen menuju ke salah satu acara yang ada di Jalan Malioboro, di Teras Malioboro 2, yaitu ada gelaran Jogja Cross Culture, teman-teman. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Nah, di situ nanti ada pagelaran kesenian dan lain-lain, begitulah. Nah, ini suasananya lumayan ramai sekali ya, karena ini boleh dibilang liburan lebaran tahap kedua. Liburan lebaran yang apa namanya, gelombang kedua gitu ya, setelah seminggu kemarin kita beraktivitas kerja begitu. Nah, untuk besok itu adalah long weekend ya, karena hari Seninnya itu hari libur. Nah, ini sekarang saya ada di Jalan Cokro Aminoto. Nanti saya pengen ke Tugu dulu, teman-teman. Ke Tugu Jogja, mau lihat-lihat suasananya gimana untuk malam ini. Nah, kita sampai di perempatan Pingit, kena lampu merah. Semuanya mau masuk ke Malioboro. Ramai sekali nih di daerah Tugu. Sekarang saya sudah masuk di Jalan Margo Utomo. Belok kanan. Wih, ditutup nih jalan mau masuk ke Malioboro. Dialihkan ke sini. Oh, ini sebenarnya ditutup ini, tapi dibuka sedikit buat motor. Wah, tuh yang mau masuk ke Malioboro. Wow, istimewa. Ini padahal udah diolor sampai ke Stadion Gridosono ini. Wow, macetnya istimewa. Ijo, ijo aja macet. Saking penuhnya. Wah, parkir bus penuh. Ya, begini kondisi Malioboro, teman-teman, di liburan lebaran gelombang kedua, penuh dengan mobil-mobil plat luar. Nah, parkirnya ke atas ini, teman-teman.
Yus gila. Ini lantai, oh lantai yang ketiga ya. Penuh. Kita cari dulu tempat. Itu ada itu. Dari atas tempat parkir Abu Bakar Ali, teman-teman. Sangat ramai sekali Malioboro malam ini jam 7. Bisnya banyak banget. Tempat parkir Abu Bakar Ali. Oke, kita akan turun. Kita akan coba menyeberang jalan penuh dengan mobil. Ramai banget. Nah ini teman-teman suasana di jalan Malioboro-nya. Sekarang posisinya sudah car free ya. Jadi kita bisa jalan secara bebas di tengah jalan ini. Nah untuk saat ini kalau saya lihat-lihat itu sudah tidak ada ini ya, skuter listrik, karena beberapa waktu yang lalu sempat diprotes kan skuter listrik itu, karena pengendaranya itu kayak melawan arus dan sebagainya begitu, pada ngebut, akhirnya sekarang dilarang deh. Nah ini set sound system ya, genset ada 1, 2, ada 3, ada 4, ada 4 genset yang mendukung pelaksanaan dari acara Jogja Cross Culture. Seperti ini suasana di depan teras Malioboro 2 karena ada gelaran Jogja Cross Culture. Nah, panggungnya ada di situ. Terus teras Malioboro-nya ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, itu teras Malioboro. Tadi itu saya kira kalau panggungnya ada di teras Malioboro di situ, ternyata panggungnya ada di seberangnya sih. Thank you.
ku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Thank you.
Bukan Pak Aris, ini nek tak cari ini nyoboyo kerso. Pak Aris, Kepala Dinas Kebudayaan, Pani Radio, daerah Semajung Jakarta, Bu Siwi, ada ya? Bu Siwi, halo, Budian, mana Budian? Halo, wah ada di sana semua. Atas nama Pak Aris, atas nama Bu Siwi, atas nama Budian, maka malam hari ini Jogja Cross Culture kami persembahkan untuk masyarakat Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh penikmat seni dan budaya dimanapun Anda berada yang bisa mengakses acara pada malam ini melalui jejaring media sosial, baik itu YouTube maupun lainnya. Sehingga dari Jogja untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mainkan. Moya, oke. Okay. Putih.
sekali. Ya. Dan ini selanjutnya, ini ada penampilan dari teman saya semasa. Oke. Pada malam hari ini akan menampilkan 14 teman keren. Luar biasa teman-teman. Luar biasa. Ini yang pertama. Ya. Penampilan teman keren Bergansa. Binaan Pargiat STP dan koreografer oleh Tamara Nona. Nanti akan memvisualisasikan lagu Yogyakarta ciptaan Anton Isudebio yang dinyanyikan oleh Jatu Parmawati. Dan penampil selanjutnya dari Kementerian Gedong Tengen, binaan DRS Ananto. Yeah.
Oke teman-teman, berhubung hari sudah sangat malam sekali, saya sudah bisa merekam dan mengikuti acara ini sampai akhir. Ini adalah suasana ketika saya mau keluar dari area acara JCC. Sampai jumpa di gelaran JCC tahun depan. Selamat malam.